Kamis 16 Januari 2020 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Kota Ramah Anak oleh Yayasan Sahabat Kota di Gereja GPDI Sibulele Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Acara ini dihadiri oleh Bapak Ranap Sihotang selaku Gembala GPDI Sibulele, Erickson Sinaga, Victor Simanjuntak, John Peter, dan seluruh jemaat GPDI Sibulele. Acara dimulai dengan kebaktian, doa, dan pemaparan sosialisasi Kota Ramah Anak yang dipimpin oleh Victor Simanjuntak. Dibuat pertemuan ini dan bahkan dihadiri oleh dari berbagai suku dan agama. Ya, ketika kita sampaikan kebenaran ini luar biasa sekali. Mereka dijamah oleh Tuhan, mereka benar-benar melihat bahwa ya mereka disadarkan bahwa perlakuan mereka selama ini kepada anak mereka tidak tepat. Dan bahkan mereka sekarang mendukung kita untuk membawa pemaparan ini lebih jauh lagi. Sebenarnya tema kita adalah Kota Ramah Anak. Jadi pengaruh ini bukan hanya nanti kita akan melihat anak-anak kita semakin terlindungi, makin bagus pertumbuhannya, tapi kita akan nanti makin merasa anak-anak di lingkungan kita, tetangga kita, dan akan makin meluas sampai kota ini juga menjadi kota yang ramah anak. Ya, sehingga ya kita akan lihat generasi yang berikut akan membuat satu perubahan yang lebih lagi, yang lebih benar, dan tentunya akan menghasilkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam khotbahnya, Victor Simanjuntak mengambil dari Nats Mazmur 139 ayat 13-17. Beliau menyampaikan umat manusia adalah keturunan Kristus dan Tuhan punya kedaulatan atas kita. 9, ya, mungkin Bapak Ibu kalau ada kitab ya, bagi yang tidak bawa bisa saya bacakan Mazmur 139, mulai dari ayat yang ke-13. Kehidupan manusia, bahkan kalau kita baca dalam kitab Efesus 1, kehidupan manusia itu digambarkan dari kekal, rahim, bumi, kemudian kekal. Ya, kalau di Efesus 1 dikatakan, sebelum dunia ada, aku sudah mengenal engkau, dan aku memanggil engkau supaya engkau kudus dan tidak bercacat celah. Berarti kita dikenal Tuhan bahkan sebelum dunia. Nah kemudian dalam perjanjian lama ini Tuhan memberikan penglihatan kepada Daud. Ya, ini penglihatan yang dilihat oleh Daud, ya, bahwa ternyata seorang manusia, ya, dari kekekalan dari hatinya Tuhan di surga sana, ya, seorang manusia itu sudah lengkap jalan ceritanya. Ada dalam kedaulatan Tuhan. Dilanjut dengan John Peter Ginting yang memaparkan dan memvisualisasikan dengan memutar video GPK Sahabat Kota mengenai perlindungan, pencegahan, kekerasan terhadap anak, dan cara mendisiplinkan anak. Cek histori dari Google anak kita. Apa saja yang ditontonnya, apa saja yang dilihatnya. Bisa kan dilihat historinya kan? Cek. Bahkan sekarang sudah ada cara untuk memblok yang pornografi kan Bapak Ibu? Tahu kan Bu? Googling saja. Kita akan menang di sini. Kita akan hancur di sini lewat gadget kita. Kalau bisa jangan pakai gadget. Bapak gembala kami bilang di Medan, anak yang di bawah 14 tahun tidak boleh pakai handphone. Jadi di gereja kami, anak 14 tahun ke bawah nggak boleh pakai handphone. Kapan boleh? 15 tahun itu pun di bawah bimbingan orang tua. Harus dewasa. Itu yang disampaikan oleh Bapak gembala kami. Kenapa? Seolah-olah anak itu nangis dan berontak. Tapi untuk masa depannya harus tega kita. Gak boleh ada belas kasihan yang gak benar. Kalau dia nangis, biarkan saja nangis. Karena nangis itu kan alami, betul Bapak Ibu? Nanti capek tidur sendirinya itu. Gak ada orang mati karena menangis. Betul Bapak Ibu? Tapi dia harus tahu kalau dia itu salah. Ketika kamu lihat seorang ibu yang tangguh berdiri bersama dia, lihat
dia tadi hukum anaknya, disiplin anaknya. Karena ketika kamu berdiri dengan ibu yang tangguh, kau akan melindungi dia untuk generasi berikutnya. Lihat, diajari anaknya. Acara dilanjut dengan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh Victor Simanjuntak. Yang namanya kesalahan kepada anak. Itu yang kita lihat. Acara diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Victor Simanjuntak. Bapa, terima kasih Tuhan. Luar biasa pekerjaan di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran-Mu disampaikan. Kami dari Gereja GPDI Sibulele, Toba TV, melaporkan.